Tes 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 1 2 3. Assalamualaikum guys, korang masih sama aku lagi di channel KRK. So hari ni kita nak unboxing Beyblade yang best. Beyblade ni tengah hype sekarang. Rasanya korang dah tahu dah Beyblade apa, iaitu Beyblade Union Acris Takara Tomy first time we. Nice nice nice. Okay, sebelum kita unbox Beyblade ni, walaupun aku dah buka, make sure korang tekan butang like dan subscribe ya guys. Kalau boleh share sekali biar subscribe aku tambah. So jom kita unboxing Beyblade ni. Okay, jom. Belum kita unboxing Beyblade ni, kita usah-usah dulu dia punya kotak. Ni dia punya owner, Aika Akaba. Fokus. Okay, nice. Ni dia punya macam blueprint. Kita buka sikit. Nice 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 nice. Ni dia punya belakang. Base guna Union. Ada gimmick Union Sword. Dia punya Weak Red Su. Ni baru betul Red Su, bukan macam aku punya Slash Valkyrie yang fake. Ni dia punya GT Chip Achilles. Dia punya A terbalik sebab dia tak nak sama dengan Ashura. Kan Ashura dia punya A atas normal, ni ke bawah. Dia punya disc guna convert. Okay, dia punya driver adalah X10 Plus. Nice nice nice. Gimmick dia, korang boleh tak pakai dia punya Union Sword atau boleh pakai dia punya Union Sword. Dan ni kalau tak silap jadi speed mode, ni jadi apa, attack mode. Hantar pop dan drum. Dia punya stat aku tak tahu mana satu Union guna Union Sword, yang mana satu bukan. Ni dia. Nice nice nice. Beyblade ori ni guys, Beyblade ori. Okay, jom kita unbox. Okay guys, jom kita unbox Beyblade ni. Okay, dia punya si QR code. Masuk. Data. Kali ni bunyi isinya lain sikit ya guys. Lain sikit. Biasanya korang biasanya korang entahlah korang tahu ke tak, aku punya kisah. Jajang. Gold edition ya guys. Gold edition. Nice nice nice. Dia punya ni manual. Okay, jom kita buka. Okay, jom. Aku sebenarnya tak sabar tau nak box ni, masa baru sampai. Jadi aku terus buka bila dapat. Tak ada lah, dapat. Wow, bila buka mesti nak tahu. Good. Good edition guys. Cepat. Belakang ni apa? Mungkin macam kertas tanya anda dapat gold version. Tanya lagi sekarang belah. Okay. Untuk kita letak. Jom tak letak. Sebelum tu kita buka dia punya menu ni. Sebab aku belum buka di sebagi, sebab bagi aku tak mendari. Bagi plastik tu kau ya. Ni dia punya isi. Apa tempat rasa baik. Ni dia punya cadangan combo. Nah, kalau korang ada Beyblade GT ori atau Fitbit, boleh try combo ni. Tengok aku dah tunjuk. Ni kalau tak nampak, dia guna Wit Sand. Ada yang berat ada 6 tu kan, Jin dan apa ni. Ni yang upcoming akan datang. Ni adalah random booster volume berapa, 17. Tarikh keluar 10 hari
19 hari bulan 10 ni. Dia pun, kalau tak salah, nama dia GT Customized Set, yang mana kalau tak salah ni Iris of Nir, Cosmo Dragon, yang dua ni antara dua ni, Regalia Genesis dan Prime Apocalypse. Belakang tak ada apa-apa, manual. Walaupun aku tak suka baca manual, tapi aku baca je lah. Nasi mana kita depan ni? Ni tata cara main. Muka kau tengok ni. Dia bagiannya quality main tu nice, walaupun walaupun kita takkan baca mungkin. Okay, jom. Ni dia punya speaker yang aku takkan letak sebab takut terjadi macam Beyblade fake. Okay, ini barang yang mungkin korang akan dapat kalau korang order Beyblade Union Eclipse, tak kerana Tommy tak termasuk manual dengan something stupid like that. Okay, first kita nak cakap pasal dia punya driver. Driver yang dia gunakan adalah S10 Plus. Nice, 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 nice. Tapi tak adalah nice sangat sebab dia punya S10 Plus chip ni warna merah. Macam tak cantik, tapi tak apa sebab dia ori. Tengok, ni tanda dia ori. Nice, nice, nice. Mungkin sebab tak nak bagi kita buat mod yang nanti jadi agresif bagailah. Reasonable, okay, nice. Okay, sekarang kita nak cerita pasal dia punya disk. Disk yang dia gunakan adalah disk convert. Disk ni ada satu ability atau gimmick. Tengok, ni dia punya pemberat outer wake dan inner wake. Aku main bantai je nama, aku main sebut je nama. Ni jadi gravity mod. Dan kalau kita, kalau nak jadikan bersini ke sini, jadi apa, stamina, something like that lah. Okay, cara nak tukarnya, first korang kena angkat outer wake, bahagian outer wake. Lepas tu kau pusing, susah sikit nak pusing je. Nice, tak ada susah mana. Tak boleh nak, mesti arrow arah berlawanan. Tak boleh sini, tak boleh sini. Apa dah try, tak boleh. Okay, jadi normal something mod. Dapat 4 bintang. Walaupun aku tak faham apa maksudnya 4 bintang. Kalau korang tahu, korang boleh komen kat bawah, okay? Nice untuk korang. Okay, letak dulu. Okay, sekarang kita dah masuk bahagian ni. Bahagian layer lah. Layer ni. Tapi first kita buka dulu bahagian ni. Aku lupa. Okay, base yang digunakan adalah base Union. Keluarkan Union SWAT. Wush, cantik, cantik, cantik. Cantik, kejap je guys. Kejap je. Kejap je. Okay guys, sambung lagi. Okay, ni dia punya base Union. Aku dah cakap tadi, boleh keluarkan Union SWAT. Ni dia punya gimmick. Kalau pasang je pada Union base, jadi apa tu? Attack mode something. Okay, nice, nice, nice. Mana emas? Red, ui. Kalau tanggalkan dia punya Union buat sword, jadi speed mode. Nyum. Kurang. Okay, sekarang kita nak cakap pasal dia punya wake. Wake yang dia gunakan adalah wake Retsu. Retsu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oh wow, ada 2 bintang. Nice, nice, nice. Okay, blah, bye. Okay, sekarang kita nak cakap pasal dia punya GT chip. GT chip yang dia gunakan adalah
Aklis. Yes, nice, nice. Cantik. Aklis. Punya gigi. Nice, nice, nice. Okay. Mari kita test battle Beyblade ni. Nak bantai Beyblade-Beyblade yang fake. Hehehe. Jom. Unboxing Union Aklis yang ori punya. Yang aku beli ni harganya kalau tak silap RM65 kot. Memang nice, nice, cantik, cantik. Okay, sekali lagi make sure korang tekan butang like dan subscribe ya guys. Terima kasih dan bye.